Jangan berhenti belajar, jangan berpikir. Otak itu harus di-exercise. Kenapa? Dalam otak kita itu terdiri dari 6 miliar katup. Manusia pada umumnya dipakai cuma 12% dari katup yang dimiliki. Para pemimpin negara itu antara 12 sampai dengan 14. Nabi itu di atas 16. Jadi semakin kepala kita exercise, berarti katupnya akan buka. Kalau katupnya akan buka, berarti dia solving problem. Semakin kita memberi masalah kepada diri kita sendiri, katupnya akan nambah terus. Dua cara, baca dan ngasih masalah terhadap dirinya sendiri. Ngasih masalah itu berarti men-challenge. Apa yang kagak kita bisa, berarti kita challenge diri kita sendiri. Nah itu kalau itu bisa menambah katup tuh nambah, itu pasti kita akan mencapai sesuatu. Karena kalau Dewi itu orang selalu ada ngomong nasib, nasib tuh nggak ada. Saya nggak punya kamus nasib tuh nggak ada. Jadi yang namanya takdir Allah itu cuma mati hidup sama kiamat. Lebih dari itu subject to us. Bagaimana kita mau mendrive, mendeliver sesuatu, mencapai sesuatu, ya kita harus pikirkan. Nah kalau nggak tahu ya belajar, nggak bisa belajar tanya orang lain. Nggak bisa tanya orang lain, tanya orang lain lagi terus. Dan kita bisa men-solving itu bisa karena kemampuan kita, bisa karena jaringan, bisa karena banyak hal resources yang kita miliki. Udah ya?